what a one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only welcome back to Next Gen Kid Online Service. Siapa yang udah siap ibadah? Hah, kakak belum lihat. Siapa yang sudah siap ibadah? Are you ready? Yes. Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami semua sekeluarga dalam keadaan sehat, Tuhan. Hari ini kami dengan antusias Tuhan mau memuji memuliakan Engkau untuk beribadah online Tuhan. Hanya kasih karunia Engkau Tuhan, pakai setiap hati kami dan pikiran kami untuk fokus kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak sedang sendirian di rumah. Papa lagi kerja di luar kota. Mama lagi belanja sama teman-temannya, sedangkan kakak lagi kuliah. Daripada bosan dan sendirian, yuk adik-adik kita ke taman, di sana kan tempatnya rame. Nah, sebelum kita ke taman, sambil perjalanan kita mau memuji Tuhan ya. Let's praise Jesus. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di suka kau.
Adik-adik seru ya tadi memuji Tuhannya. Nah, sekarang kakak sudah di taman nih. Tamannya sih rame, tapi kakak nggak tahu apa yang harus kakak perbuat. Kakak juga nggak kenal orang-orang di sini. Dan kakak nggak melihat nih ada temannya kakak yang di sini. Sendirian lagi deh. Adik-adik, pernah nggak kalian merasakan seperti kakak yang kakak alami hari ini? Wah, kalian juga pernah merasakannya ya? Pasti itu nggak enak. Terus, kalau kalian merasakan seperti ini, apa yang kalian lakukan supaya menjadi lebih baik? Kasih tahu kakak dong. Hah? Apa? Main games? Wah, betul juga ya. Gimana kalau kita mau main game? Kakak ada game seru nih. Ayo adik-adik kita main games. Let's go. Hari ini kita akan bermain game menyusun kata. Jadi adik-adik akan menyusun kata dengan huruf-huruf yang tersebar menjadi sebuah kata. Kalian siap? Yes. Katakan yes. Kalian siap? Yes. Oke, let's go. Yang pertama adalah, kalian bisa lihat ya, ada huruf apakah di sana? Ada R, ada B, dan banyak lagi. Kalian menemukannya? Yes. Katakan lagi, kalian menemukannya? Yes. Yes, jawabannya adalah Ruben. Good. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tarat. Oke. Ada huruf apa aja kah itu? Kalian sudah menemukan huruf-hurufnya? Ya. Apa? Kurang lengkap. Oke, kalian menemukan kata Lewi. Good. Oke, soal ketiga. Nah, ini paling mudah. Kalian harus menyusunnya. Kalian harus hati-hati. Lihatnya lebih teliti lagi. Huruf-hurufnya apa aja ya? Wah, ada yang langsung menemukannya. Wah, kalian keren. Ya, jawabannya adalah Yusuf. Lagi ya, berikutnya. Oke. Nah, ini kak, ada huruf apakah itu? Ada H, ada E, ada U. Dan kakak nggak akan sebutin ya, kalian harus mencari sendiri. Oke, ketemu? Yeay, good. Jawabannya Yehuda. Oke. Terakhir ya. Coba kalian harus lebih hati-hati. Mana nih yang belum ketemu? Kali katanya yang belum ketemu yang mana? Coba diteliti lagi. Mungkin ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada di pohon, ada di rumput. Wah, sudah ada yang jawab? Oke, jawabannya adalah Simeon. Good. Kalian luar biasa. Wah, gamenya seru sekali ya adik-adik. Tapi kakak nggak tahu harus ngapain di taman ini. Kakak nggak kenal dengan orang-orang di sekitar sini. Bagaimana kalau kita kembali aja ke rumah? Let's go! Wah, kakak sudah sampai nih di rumah. Coba kakak mau nyalakan televisi dulu. Kakak akan coba cari tayangan ibadah online hari ini. Hah, ketemu nih. Yuk adik-adik, kita ibadah online dulu ya. Hai adik-adik. Hari ini Kak Yosa akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Ia hidup tahun-tahun jauh dari papa dan mamanya. Bahkan ia pernah dipenjara bertahun-tahun padahal dia tidak bersalah loh adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu gak siapa tokoh Alkitab ini? Ada yang tahu? Siapa ya? Ya benar sekali, Yusuf. Kak Yosa hari ini akan menceritakan tentang Yusuf.
Ceritanya ada dalam kitab Kejadian 39 sampai 41. Begini ceritanya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun yang adalah pengawal pegawai raja. Membeli ia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Pada suatu hari, istri Potifar hendak melakukan hal yang salah kepada Yusuf. Namun Yusuf menolaknya. Ia lari meninggalkan istri Potifar sehingga marahlah hati istri Potifar itu. Kemudian ia berbohong dan menuduh Yusuf hendak melakukan perbuatan yang tidak baik pada dirinya. Potifar percaya pada perkataan istrinya. Ia marah dan dimasukkannya Yusuf ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Saat Yusuf di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai dan melimpahkan kasih setia kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun dan mimpi tersebut membuat Firaun gelisah hati. Saat itu tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi dari Firaun. Namun, karena penyertaan Tuhan, akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun dan ia dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut. Dan benar, apa yang dikatakan Yusuf benar-benar menjadi kenyataan. Sehingga bagi Firaun, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas Mesir. Firaun menanggalkan cincin matrainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Maka Yusuf pun menjadi orang kedua setelah Firaun atas Mesir. Sekalipun sendirian, Yusuf tidak pernah merasa sendiri karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada bersamanya dalam keadaan apapun. Dan bersama Tuhan, Yusuf bisa melewati setiap masalah dalam hidupnya. Bahkan kemudian ia diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Wah, bagaimana nih adik-adik? Ada yang mau jadi seperti Yusuf? Wah, banyak juga nih adik-adik yang melambaikan tangan. Adik-adik, tahu enggak? Bahwa Yusuf ini juga pernah merasakan yang tidak enak loh dalam hidupnya. Jauh dari orang tua, sendirian, dan pasti Yusuf pernah merasa sendiri. Jadi dari pengalaman Yusuf ini kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak merasa sendiri. Yuk adik-adik catat ya poin-poin yang akan Kak Isa sampaikan. Ada 3 poinnya loh. Poin yang pertama yaitu don't be alone, jangan menyendiri. Adik-adik, pernah kan dalam hidup kalian merasa hal yang tidak enak atau hal yang buruk? Seperti mendapatkan nilai yang jelek, bertengkar dengan teman, atau mungkin dimarahi guru karena lupa mengerjakan PR. Saat mengalami hal yang tidak enak ini, kita ada dalam sebuah ruangan yang sepi ataupun kosong. Kita bisa tiba-tiba merasa sedih ataupun kita merasa sangat sendirian. Yuk adik-adik, ketika kalian merasakan ini, keluar dari ruangan itu dan ceritakan semuanya kepada teman ataupun keluarga kalian. Kalian bisa bercerita kepada orang yang kalian percayai. Kalian bisa bercerita kepada siapa saja, karena saat kalian bercerita, orang lain akan mengerti apa yang kalian rasakan. Jadi adik-adik, mulai sekarang jangan menyendiri. So, mulai hari ini, yuk belajar untuk bercerita semua yang kalian rasakan kepada keluarga ya. Poin yang kedua yaitu do something atau lakukan sesuatu. Jadi adik-adik, kalian bisa melakukan hal yang positif seperti belajar hal-hal yang baru, mengembangkan talenta kalian, melakukan hobi kalian, ataupun membantu orang tua seperti membersihkan rumah. Jangan sampai habiskan masa muda kalian hanya untuk menonton TV ataupun bermain games. Malah seharusnya masa muda kalian pakai untuk menambah pengetahuan kalian dan juga
mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayatnya ada loh adik-adik di Kolose 3 ayat 23. Ayo saya bacakan ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin yang ketiga yaitu pray atau berdoa. Saat kalian tidak dapat bercerita pada seseorang, ada satu pribadi yang selalu setia loh adik-adik dan siap mendengarkan cerita kita bahkan dalam 24 jam. Ada yang tahu siapa pribadi itu? Yes, Yesus. Tuhan Yesus siap kapanpun dan dimanapun mendengarkan cerita kita loh adik-adik. Tuhan juga mengerti dan peduli apa yang kita rasakan. Yang perlu kita lakukan adalah datang dan ngobrol dengan Tuhan melalui doa. Ayatnya ada di Mazmur 62 ayat 9. Ayo saya bacakan ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yes, adik-adik, kita bisa loh curhat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu enggak apa singkatan dari curhat? Curhat artinya mencurahkan isi hati. Jadi maksudnya di sini kita bisa bercerita tentang isi hati kita, segala yang kita rasa dan apa yang kalian rasa kepada Tuhan Yesus. Saat kita merasa tidak ada seorang pun yang kita bisa ajak ngobrol atau kita percayai, ada satu pribadi yang selalu ada dan selalu mendengarkan curhatan kalian, yaitu Tuhan Yesus. Hah, gimana caranya ya mau cerita dengan Tuhan Yesus? Caranya adalah berdoalah. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama katakan ya, Tuhan selalu ada bersamaku. Sekali lagi adik-adik kita katakan, Tuhan selalu ada bersamaku. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan-takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan, ku kan bersorak, hei, dia teman setia. Cucu-cucu, 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 cucu-cucu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan-takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan, ku kan bersorak, hey, dia teman setia. Cucu-cucu, 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 cucu-cucu. Ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, ya teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, ya teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan-takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan, ku kan bersorak, hey,
dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan-takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan bersorak, hey, dia teman setia. Adik-adik, yuk sama-sama kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu setia dan selalu ada untuk kalian semua. Jadi kalian tidak boleh lagi nih merasa sendiri. Ingat gak tadi 3 poin yang Kak Yosa sampaikan? Apa yang harus kalian lakukan waktu kalian merasa sendiri? Masih ingat? Poin yang pertama yaitu don't be alone, jangan menyendiri. Yang kedua, do something, lakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah pray atau berdoa. Amin adik-adik. Wah, Kak Yosa rindu ini untuk mendoakan kalian semua. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Tuhan, biarlah di sini tidak ada adik-adik yang merasa sendirian Tuhan, yang merasa tidak ada yang mendengarkan. Tapi kami tahu Tuhan, di sini akan ada adik-adik yang belajar untuk bercerita kepada Tuhan, bercerita kepada keluarga, bercerita kepada teman, bahwa mereka tidak akan pernah sendiri lagi Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang membawa berkat, mereka selalu menjadi anak-anak yang ceria Tuhan, dan tidak lagi merasa sendirian. Tuhan, sertai dimanapun anak-anakmu berada, supaya mereka selalu membawa keceriaan, membawa sukacita, dan membawa damai untuk orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. God bless you. Wah, hari ini kakak bersyukur sekali adik-adik. Hari ini kakak belajar bahwa saat kapanpun, dimanapun, saat senang ataupun sedih, ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Kakak jadi ingat nih, ada satu ayat di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Kakak ulangi ya, di Ibrani 13 ayat 5b. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi supaya kita hafal. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yes, amin. Nah, siapa ini adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan? Oke, kakak ingin tahu siapa yang masih semangat? Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan kembali. Let's go! I lift my hands to praise you for your
answer your name. My heart sings for you, a love, love you're good to me. For you, a love, love, love you're good to me, and you are wonderful internally. And I'll be love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. For you, a love, love, love you're good to me, and you are wonderful internally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise internally. For you, a love, love, love you are. And I will, and I will sing your praise internally. Wah, adik-adik selalu semangat untuk memuji Tuhan. Kakak senang lihatnya, apalagi Tuhan Yesus pasti senang melihat kalian dengan semangat memuji namanya. So, hari ini kita belajar satu hal. Jika kita merasa sendirian, jangan khawatir dan selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. So, adik-adik, tetap semangat ya dan bersuka cita ya, apapun keadaan kalian, di kondisi apapun dan situasi apapun. Oke, ya jam ibadahnya hari ini udah selesai. Kita akan berpisah ini. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami belajar sesuatu tentang Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami apapun keadaan kami dan situasi kami apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pakai setiap kami, biarlah kami selalu menjadi bersinar Tuhan dimanapun kami berada. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian tidak akan merasa sendirian lagi karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next week. Bye-bye. God bless you.